jarak yang begitu jauh sekali. Karlovic. Oh, itu dia. Begitulah yang sering berlaku. Kerana sepakan-sepakan percuma seperti itu pasti akan mengelirukan barisan pertahanan. Sama ada pemain penyerang akan melakukan sentuhan ataupun pemain pertahanan yang akan memintas. Pendek diambil. Dan kemudian Ahmad Nordin tidak dikawal di luar kawasan penalti itu. Kerana masing-masing terlalu menumpukan perhatian dalam kawasan penalti. Ya, ini sebenarnya satu set piece untuk mengelirukan benteng pertahanan Pahang dan sekaligus cutback itu yang membolehkan Ahmad Nordin membuat percubaan terhadap Karlovic. Cantik hantarannya untuk Marcio yang tidak dikawal dalam kawasan penalti. Karol Azahan bertindak cemerlang menghampakan Farhan menerusi sentuhan seperti itu yang memang cukup mengelirukan. Ya, kita lihat satu hantaran yang begitu kemas oleh Masio. Tetapi Nor Farhan begitu cepat untuk menyambar. Tetapi tindakan yang lebih cemerlang dilakukan oleh Khairul Azan. Percubaan terus. Ya, berjaya diselamatkan oleh Syahrizan Saleh ketika Khairul Azan sudah pun tertewas. Follow up yang cepat dapat dilakukan sebentar tadi. Sama ada Ahmad Nordin ataupun siapa yang melakukan tindakan susuran tadi. Farhan. Gerakan dari Farhan mencari ruang dan kemudiannya Ismail Faruqi. Tidak offside untuk melepaskan tendangan bagi menewaskan Karol Azahan buat kali yang kedua. Ketua pasukan Terengganu pada musim ini. Tapi pujian harus diberikan kepada Farhan yang masih mampu untuk mengawal bola dengan baik sebelum menjolokkannya kepada Ismail Faruqi.